Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terpaksa membeli armada TransJakarta produksi China karena perusahaan dalam negeri PT Inka tak sanggup menyediakan bus. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama menuturkan bahwa hingga kini pemesanan 10 unit bus di PT Inka masih juga belum selesai. Sepuluh unit bus TransJakarta itu termasuk 310 unit bus yang ditargetkan tiba di Jakarta pada penghujung tahun 2013. Ahok mengungkapkan apabila PT Inka bisa menyanggupi produksi cepat armada bus, maka proses pengadaan barang tidak akan melalui tender, namun melalui proses e-katalog yang lebih cepat. Menurut Ahok, berdasarkan sistem pengadaan elektronik atau LKPP, belum ada penyedia yang sanggup mendatangkan 1.000 bus TransJakarta dan 3.000 bus sedang. Hal ini bisa dilihat sejak proyek pengadaan bus dimasukkan dalam e-katalog untuk tender. Betul, masalahnya Inka sekarang hari ini kita pesan 30 aja nggak bisa kirim, telat. Harusnya kiriman Desember, sampai ini aja belum kekirim. Kemampuan produksi Inka itu cuma berapa? Kita mau beli 1.000 sanggup nggak buat surat pernyataan, sanggup nggak? Kita juga mau pakai yang dalam negeri, masalahnya nggak sanggup bikin. Inka nggak bisa kirim loh, ini 30 unit itu salah satu dari Inka loh. Pernah, Pak. Ini lagi tender yang menang Inka nih, 30 nggak bisa kirim sampai sekarang.